Oke guys, sekarang kita sudah mau lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara Italia. Terima kasih Grindelwald untuk memori yang sangat indah. Tak akan terlupakan memorimu. Sampai jumpa di next kesempatan lagi. Bye-bye Grindelwald. Oke, sekarang kita sudah di kereta, kita mau menuju ke stasiun Zurich HB untuk transit ke Milan, Itali. Dari Milan, Itali kita ke Roma. Jadi sekarang kita masih ada perjalanan 2 jam untuk sampai di Zurich. Kalau nggak salah Zurich itu pusat kotanya Swiss, tapi nggak tahu juga ya. Tapi iya deh. Kita akan ke sana, habis dari sana kita langsung naik kereta ke Itali. So, let's get it on! Oke, sekarang kita akan ke stasiun untuk kereta kita selanjutnya. Ya inilah 071. Sama lah ya kiri kanan. Ini Jo. Sama. Nah ini jarang ini. Tuh guys. Boleh. Ini siksa sini kok cuma ada eskalator. Warna berang. Intercity 1 nach Zürich. Zürich hampir terjadi. Sebenarnya kita sudah sampai di stasiun kita, tapi kita pikir masih ada satu lagi. Dan untung Kelly lihat Njora. Oke, okay. Untung kamu menyelamatkan orang begini. Memang dekat tuh, abis ini stasiun cuma di bandara. Tapi orang bayar lagi 13 ini. Tak cabut lagi 2.000. Terima kasih Kelly. Kamu menyelamatkan kita. Baik, tak kira gak turun mau kincing. Tadi semua tidur lanjut. Baik, kalau nak PWC. Iya. Orang lanjut itu. Oke, dan kita sudah sampai di stasiun Swiss menunggu kereta untuk ke Milan. Oke, kita sudah habis makan, cuma makan yang penting ada tak isi. Main nasi masuk sampai dalam. Bayangkan nasi boleh masuk sampai dalam tas. Hele nasi lapar. Hele tas lapar. Ih banyak sekali ini nasi udah masuk. Kamu loh makannya berantakan. Nggak, depipir. Yang pernah ke luar negeri di tempat dingin tapi keringetan. Ini tahu. Tuh udah berjalan dari ujung kereta sampai ujung kereta. Saking besar sekali kan ini. Ini kereta, baby nggak tahu ini sudah tapi ingus sebenarnya, baby. It's okay kok. Baby, sumpah kok ini, baby gila kok ini, baby sumpah. Lacak. Akhirnya kita udah dapat tempat duduk. Kita syukur aja yang penting gak ketinggalan kereta. Yo, begitu yo. Jadi ceritanya dari Swiss ke Italia itu ada 2 kereta, tapi dia bareng. Terus kereta yang pertama berhenti di tempat lain, kereta kita lanjut. Nah kita naik ke kereta yang satu, otomatis kita harus keluar dan masuk kereta lagi. Dan kita dalam tahu deh guys, sudah tahu cerita. Jadi tadi kayak ada petir meledak pun, dan sekarang keretanya bau kebakar. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya guys. Oke guys, jadi sekarang lampu sudah dimatiin dan belum jalan, dan kita berdua gak tahu apa yang terjadi karena semua pakai bahasa
nggak tahu Italia Jerman. Atau Jerman, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi keretanya belum jalan dari tadi. Dan yang paling gilanya, signal kita nggak cari, kita berdua lagi cari cara buat bikin lagi buat kuotanya kita berdua. Kita masih cari cara, semoga nggak terjadi apa-apa lah ya. Ini belum, tadi pokoknya ada ledakan gede banget kayak setrum dan keretanya belum jalan. Dan gilanya masa kita dibuat terowongan, jadi nggak ada signal, nggak ada apapun. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah ya guys ya. Oke guys, dan sekarang kalau kalian lihat ini gelap, tadi lampu, sekarang lampu pun mati. Aku sama Kelly sudah berpikiran yang negatif-negatif ini, karena sekarang otomatis mati lampu, udah nggak ada AC. Jaket sudah Joy. Tas itu bawa tuh, tas isinya apa ya? Yakin ini Kelly mana? Siap-siap ya. Jadi guys, kita ini udah otomatis ketinggalan tiket di. Kalian nggak bisa lihat tapi bisa dengar suara kan. Pokoknya di sini semua udah mati lampu. Sekarang lampu udah mati dan nggak jalan sama sekali ya. Der Zug kann nicht mehr weiterfahren. Es kommt jetzt ein Ersatzzug von Bellinzona und dann müssen wir dann auf den umsteigen. Dann. Im Tunnel? Ja, im Tunnel, ja, leider. Ja. Mhm. Genau. Sobald der Einsatzleiter es okay gibt zum Wechseln, können wir dann. Das geht wie lange? Kann ich Ihnen nicht sagen, er ist unterwegs von Bellinzona. Nein, leider nicht, weil die. Ja, sie funktionieren einfach nicht. Berarti ini ganti train. Oke guys, ternyata kita nanti pas ganti train lihat kanan lihat kiri sampai ada macam-macam, ada yang bawa tembak-tembakan, langsung turun juga ke bawah. Sekarang kita ganti train guys. Ganti train, tunggu. Kita harus ganti train. Gila sih ini. Sumpah, ini film-film. Oke, kita mau turun dulu guys. Oke, dan sepertinya kita akan ganti change tapi kereta, tapi ini keretanya sih udah nyala, tapi kita harus turun, kita akan ganti kereta. Gila gak sih? Barang kita di mana ya? Di belakang. Di atas sini satu di belakang. Kita akan naik. Ini lihat itu saya tinggal. Bukan, Mai. Itu isinya apa? Ini ada sampah. Sama sekali. Sampah begitu tinggal. Mungkin membalut tuh di sini. Oke. Okay. Minuman masukin. Oke, sekarang kita enggak tahu apa yang berbunyi tapi kita sudah siap-siap untuk turun. Sekarang turun atau apa? Tapi ya. Ini boleh ke sana sama si turun? Hah? Masih turun? Apanya? Ininya. Kasih turun apanya? Ini. Ah, sih. Gila sih ini guys. Ini experience yang sadis. Tiketnya nanti enggak ada tiket ya. For the first time ini pergi ke Italia dan tersesat seperti ini. Kita pun dikasih air minum. Oh ya. Sebagai garansi. Cencok, kita udah beli minum. Kamu bisa pakai, belum mau pergi. Oh iya, belum mau pergi ikut ya.
qua apposta? Sì. Grazie. Prego. Grazie. Thank you. Thank you. Ah, solo per te. Allora, okay. Jadi kalau kalian tahu ini kalau di film-film kita beri. Hey, kita jaga mulut tau nggak sih? Iya nggak sih? Mana nupi mulut? Yeah. Ah, sini ya, mas. Oh, keadaan. Jadi mereka sudah bagi-bagi. Sari sini. Jadi ini tinggal menunggu train yang lain. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya guys. Oke guys, dan sekarang kita sudah lebih kepanasan. Belum ada kereta yang jemput kita. Nggak tahu ini sampai kapan. Iya, harusnya ini pintu dibuka sih. Iya, kayak itu pintu dibuka lah supaya kita bisa nafas dikit. Iya, sumpah di sini ada wifi. Kalau lagi begini ini buat panik, kalau panik oksigen lebih ini. Oke, dan kayaknya kita harus turun. Oke, turun. Oke, now let's go. Tekan dulu. Nah, tuh atas kalau dibuka kan gini enak. Stehen schon mal alle draußen. Oke guys, sekarang kita jalan. Tapi nggak tahu mau kemana. Ya mudah-mudahan lah kita tetap lanjut ke Milan, nggak balik lagi ke Zurich karena hotel kita semua akan angus kalau kita nggak ke sana. Mudah-mudahan kita bisa sampai tetap kita ke Milan ya guys ya, walaupun terlambat. Dan mudah-mudahan mereka ganti tiket kita karena tiket kalau kita lihat di Google Maps, kereta kita yang dari Milan ke Roma udah berangkat. Mudah-mudahan digantiin. So kita lagi jalan menuju nggak tahu kemana. Let's go guys. Aman Kel? Minta putih ini katik memang train apa? Dungeon horror. Rumah hantu putih ini. Hello. Kita masih di sini. Nah, rasa takut atau enggak? Takut tetap. Karena langsung kayak harus prepare apapun yang mau terjadi ini. You know. Jadi kita cuma takut apa dulu enggak mau ganti tompi tiket. Enggak. Aku yakin kalau itu ganti. Maksudnya? 100%. 100%. Karena? Aku yakin kalau itu ganti. Nah, yang pasti enggak diganti adalah hotel. Iya, kalau kan mau ganti sekarang, kan tuh berangkat sekarang. Iya. Kamu ternyata harus besok. Oh iya. Nah hotel di sini ya bagaimana kan kita nggak tahu. Harus dorong tanggung lah, guys. Kita harus keluar guys. Nggak tahu ini kemana. Mudah-mudahan tetap ke Milan Tuhan. Gila sih ini menurut kita. Mudah-mudahan tompi tiket masih bisa diganti. Kayaknya kita naik train lagi. Nggak tahu ini kemana ya. Mudah-mudahan sih ini tetap jalan ke Milan guys. Kita ada kayaknya depan ada train lagi tapi nggak tahu kemana. So let's go. Oke, dan sepertinya sekarang kita duduk di random kursi. Dan nggak tahu ini mau kemana. Tapi ya mudah-mudahan lah ke kalau kesana
Berarti Bali. Milan. Iyo. Kalau ke sana Zurich. Sana Milan. Mantap feeling ke sana. Dan akhirnya kereta kita pun jalan, tapi kita masih nggak tahu ini kemana. Tapi sepertinya kalau sesuai arah ini ke Milan. Tapi tiket kita untuk ke Milan Rome itu sepertinya sudah hangus. Tapi Kelly dan aku bakal coba untuk minta ganti atau minta apapun itulah buat kita pergi hari ini. Karena tapi kalau yang paling buruknya ya kita nggak dapat tiket dan kita beli tiket yang baru. Karena kita lebih worry hotel kita hangus daripada tiket kita ke sana. Akhirnya kita keluar tanah. Setelah satu jam kita di dalam. Ternyata hampir semua orang sebenarnya panik, cuman nggak kelihatan karena berusaha untuk tenang. Langsung bersyukur banget sih ngeliat ini. Oke. Oke. Okay, thank you so much. Oke. So kita turun dulu, namanya di Lugano. Apa gitulah namanya, enggak tahu. Pokoknya kita turun dulu di sini dan aku hanya ngikutin orang karena dia juga pergi ke Milan. Jadi ya. Oke, kita cari kereta lagi sepertinya. Anjing. Oke, jadi sekarang kita sudah di Milan dan kita harus ngantri buat tukar tiket karena tren kita sudah terlambat. Mudah-mudahan masih ada tiket, kalaupun tidak ya kalau boleh buat 5C 5D 7 5C 5D 5C 5D 5C 5D. Bagaimana boleh tahu 7, Kang? 3 7 Let's go. Sini sudah aman. Finally. Itulah. Terus sampai 21.40. Dia pemberhentian ketiga. Oke. Okay. Ada. Oke, okay, dari sini kita sudah aman karena kalau sudah di Rome. Kita lebih cepat dari jaket biru ini. Yusuf. Oke, jadi kita makan dulu. Makan apa adanya yang ada di kereta karena kita bakal sampai jam 10. Ini masih jam 8. Masih ada 1 jam setengah lagi. Kita mau makan juga pengen. Daripada sakit mah, mending kita makan. Oke, dan kita sudah mau sampai. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Tadi sudah ketiduran, sudah makan. Tinggal perjalanan naik taksi ke hotel. Dan siap-siap jalan-jalan biasa. Sampai jumpa di